Selamat petang Tribuner, saya Aldi M. Perdana dari tribunpriangan.com. Saat ini saya tengah melintas ke jalur Salawu. Ini arus lalu lintas dari Kabupaten Tasikmalaya menuju Kabupaten Garut via jalur selatan. Tampak jalanan lengang, tidak terlalu padat, dan arus balik juga tidak terlalu fokus seperti di areal Gentong di jalur utara sana. Kemudian kendaraan juga tampak sangat normal dan memang sangat lancar. Kendaraan didominasi kendaraan roda 4 Tribuners. Ini saya saat ini tengah berada di kecamatan perbatasan kecamatan Mangunreja dengan kecamatan Salawu. Selepas kecamatan Salawu ini, jalur ini langsung masuk ke Kabupaten Garut, kecamatan Cilawu. Di depan sana akan ada pos pengamanan terpadu tapal kuda dari Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat. Itu merupakan titik bagi pebalik yang kembali ke perantauan untuk beristirahat, karena di sana ada beberapa fasilitas untuk para pengendara beristirahat dan meluruskan punggungnya setelah mengemudi beberapa jam. Saat ini saya sedang berkendara, akan tetapi ponsel ini dipegang oleh rekan saya, sehingga karena memang jika mengemudi sambil menggunakan ponsel akan sangat berbahaya begitu Tribuners. Jadi ini aman karena ada rekan saya yang memegang ponselnya dan saya memegang kemudinya. Memang sejak dari Singaparna sendiri sampai sini kecamatan Salawu, kendaraan cukup ramai lancar seperti ini. Jadi bagi Tribuners yang hendak kembali ke perantauan dari Kabupaten Tasikmalaya, bisa lewat jalur alternatif ini karena memang lancar dan memang jalannya juga tidak banyak yang rusak, cukup mulus juga. Begitu pula arah dari Kabupaten Tasikmalaya yang hendak memasuki ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dari yang Kabupaten Garut dan masuk ke Kabupaten Tasikmalaya juga lancar arus lalu lintasnya. Jadi memang ini arus lalu lintasnya lancar dari kedua arah gitu Tribuners. Baiklah, sekian laporan dari saya Tribuners terkait pantauan arus balik atau arus mudik jalur Singaparna Garut via Kecamatan Salawu. Jaga kesehatan bagi para pebalik atau pemudik. Tetap waspada terhadap terjadinya cuaca yang tidak diinginkan seperti hujan besar, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan ini ialah seperti yang banyak diberitakan belakangan ini. Ya, ini tampaknya sudah memasuki wilayah Kecamatan Salawu. Kita sudah melewati alun-alun Kecamatan Salawu Tribuners.
ini tinggal beberapa kilometer lagi ke depan kita sudah memasuki Kabupaten Garut, Kecamatan Cilawu. Nanti perbatasannya adalah Jembatan Cikuray, itu perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut. Gitu Tribunars. Ya memang arus lintasnya lancar ini Tribunars. Sangat menyenangkan, sangat tidak bikin capek. Saat ini pukul 16.40 dan masih terpantau lengang Tribuners jalannya. Baiklah, sekian laporan dari saya, Aldian Perdana dari tribunpriangan.com. Sehat-sehat selalu Tribuners. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.